Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan berkunjung ke rumah teman. Dia ini adalah salah satu pengepul HP rongsokan. Ya, bisa kita lihat ya di sini banyak banget HP yang sudah tidak terpakai yang dijual oleh masyarakat pada teman saya ini ya. Di sini ada Samsung, ada Nokia, BlackBerry maupun HP Cina. Jadi nanti HP ini ya, ini akan dipecel ya, diambil mesinnya saja. Untuk harganya relatif ya, ada harga 1.500 per mesin, ada harga 7.000 per mesin, ada harga 10.000 per mesin. Untuk HP Nokia yang jadul biasanya ini dihargai 8-10.000 per mesin. Ini salah satu mesin yang sudah dipecel, ini Android. Kalau yang sebelahnya ini HP Nokia dan HP Cina. Jadi katanya ya, ini mesinnya ini akan dilebur dan diambil logam mulianya seperti emas, seperti itu ya. Ini lumayan banyak ya untuk mesinnya. Oke teman-teman, di sini dulu ya perjumpaan kita. Semoga ilmunya ini bermanfaat.